Salam budaya. Selamat datang kembali di channel YouTube Gusti Eka. Semoga semua hidup berbahagia, sehat selalu dan tambah rezekinya. Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menceritakan asal-usul pewayangan Semar. Terus gunakan pikiran dan hati terbuka dalam menerima informasi berikut ini. Anggaplah ini sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Menguak asal-usul Semar yang dianggap sebagai leluhur tanah Jawa bukanlah hal mudah. Pasalnya ada beragam versi cerita menarik tentang tokoh tersebut. Sejumlah hasil penelitian yang ditelusuri menyebutkan Semar adalah nama tokoh utama Punakawan dalam pewayangan Jawa, Sunda, dan Bali. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman kerajaan Majapahit yang bertajuk Sudamala. Dalam kisah itu Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Dan bukan sekedar abdi, dia juga dianggap sebagai sosok yang selalu menebar humor untuk memecah ketegangan. Semar merupakan titisan Sang Hyang Ismaya. Pada suatu ketika dia diperintahkan turun ke dunia oleh Sang Hyang Tunggal. Hal itu membuatnya yang semula berwajah tampan berubah menjadi buruk rupa seperti wujud cemar yang dikenal dalam pewayangan. Namun ada juga cerita lain yang menyebut tubuh Semar berubah menjadi besar, gemuk dan bundar karena menelan gunung. Sementara menurut kisah lain, Semar adalah nama leluhur masyarakat Jawa yang dipertunjukkan dalam pewayangan yang bersifat religius. Dia juga dianggap sebagai nenek moyang orang Jawa dan tokoh kesayangan dari mitologi religius asli masyarakat Jawa. Nama Semar konon berasal dari bahasa Arab, yaitu Ismar, yang dalam pengucapan dialek Jawa menjadi Semar. Ismar berarti paku yang fungsinya sebagai penguat. Semar juga dijuluki Badra Naya. Badra berarti rembulan. Naya artinya wajah atau Nayantaka. Sedangkan Taka berarti pucat.
Hal ini menunjukkan Semar memiliki watak seperti rembulan dengan wajah yang pucat. Artinya Semar tidak mengumbar hawa nafsunya. Asal-usul Semar juga berkaitan dengan lambang visualnya. Bentuk wayang Semar yang bulat melambangkan tekad bulat untuk mengabdi kepada kebaikan dan kebenaran. Jari kirinya selalu menunjuk, yang artinya dia memberikan petunjuk yang benar. Tangan kanannya menggenggam, yang artinya baik itu bersifat subjektif. Matanya setengah tertutup dan terlihat ke atas, yang dimaknai sebagai sosok yang idealis. Mata sipi Semar menggambarkan orang yang senantiasa berpikir kepada Tuhan. Dagu dan mulutnya diikat dengan rantai, sampai kaki yang mengandung makna dengan segala ucapan manusia harus selaras dengan perilakunya sehari-hari. Semar juga memakai kuncung kencana sari yang berasal dari kata kun dan muncung, atau muncul dan timbul, yaitu kun fayakun. Dengan gambaran tersebut, asal-usul Semar masih menjadi misteri, sekaligus merupakan simbol kesempurnaan hidup. Semar digambarkan sebagai figur yang sabar pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, dan menghindari perbuatan yang tidak baik. Dalam gambaran spiritual, dia memiliki watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus dan tidak munafik, tidak mudah kaget, dan tidak gampang heran, dan memiliki ketajaman batin serta kejeniusan. Dalam kasana spiritual Jawa, Semar dapat menjadi guru sejati yang sejalan dengan konsep Mandunggaling Kawula Gusti. Dan itulah sebabnya, Semar dan tokoh punakawan lainnya diceritakan sebagai pamomong para kesatria, seperti dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Guru sejati dalam konteks ini adalah pengendali seseorang agar tetap berada di jalan yang benar. Terus gunakan pikiran dan hati terbuka dalam menerima informasi yang kami berikan tadi. Anggaplah sebagai ilmu pengetahuan atau hiburan semata. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Sekian. Terima kasih dan matur nuwun.